Kita ke Sulawesi Utara. Saudara, kepolisian daerah Sulawesi Utara menangkap 3 orang pelaku curanmor bersama 4 unit barang bukti lainnya. Para pelaku akhirnya dilumpuhkan dengan timah panas karena berupaya kabur saat akan ditangkap. Para pelaku masing-masing JM alias Jerry, MR dan NL ditangkap di perumahan Gria Paniki Indah, Mapenget, Manado. Petugas terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas lantaran berusaha kabur saat akan ditangkap. Salah satu di antaranya bahkan nekat melompat pagar kantor Polda Sulawesi Utara. Aksi pelaku dilakukan di beberapa tempat dengan menggunakan kunci letter T. Dari tersangka, petugas menyita 4 unit kendaraan bermotor dan 3 hasil curian. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kalau